sempol nih bertanya nih. Iya. Sekalian wawancara nih. Saya dari channel Dunia Fana News khusus membahas tema Malaysia. Siapa nama kamu? Saya Adul. Adul? Iya. Asli mana? Asli Garut. Wow, oh, dari Garut ya. Udah lama dagang ini? Udah sempol? Udah baru 2 minggu. 2 minggu? 2 bulan. 2 bulan ini? Ya. Punya kamu atau punya bos? Punya bos. Oh. Sempol tuh, sempol ayam tuh apaan sih? Sempol ayam tuh dari terigu. Sama? Sama ayam. Oh, dicampur gitu. Ya. Oh, bukan apa itu? Tapi juga aci itu bukan ya? Terigu tapi ya? Terigu. Oh, gitu. Oke, saya mau beli ya. Nih. Iya, berapa? Serah mau dapatnya berapa itu. Iya. Sausnya bisa dicampur? Enggak usah pakai saus. Nih, sempol ayam tuh kan di Malaysia nggak ada. Kamu kan masih muda ya? Pasti punya cita-cita juga ya, ingin maju ya. Kalau seandainya di Malaysia ada yang tertarik, pengen buka apa itu, ya semacam kayak ini ya, apa warung sempol lah. Kalau di sana kan namanya kedai sempol gitu. Ya. Kamu tertarik kan? Tertarik. Jadi kalau namanya kan anak muda ya, pasti harus punya cita-cita ya, ingin maju ya. Di Malaysia misalnya ya, ada yang ingin buka kedai sempol, terus tarik kamu pin ke sana ya, mau ya? Insya Allah mau. Bagus, harus punya apa? Jiwa untuk keberanian untuk maju ya, gitu. Nanti kalau di sana kan, kamu nanti jadi pertama harus jadi itu dulu, ya, pegawai di sana dulu ya. Iya. Nanti ngurusi perizinan, gampang itu bisa diurus. Soalnya di sana ada dua jenis ya, tenaga kerja resmi dan tidak resmi. Nah itu tenaga tidak resmi itu nggak pakai izin, namanya tenaga kerja ilegal atau di sana sebutnya pati, pendatang asing tanpa izin namanya. Nah itu sana sangat tidak disukai sama orang Malaysia kalau nggak pakai izin. Itu sana merugikan pemerintah Malaysia karena namanya pati itu kan nggak pakai izin, terus dia nanti nggak bayar pajak segala kan, jadi merugikan Malaysia. Nah, gitu. Jadi bagus lah kamu kalau kamu punya cita-cita ingin mengembangkan karir kamu di Malaysia. Digoreng atau di apa itu? Digoreng. Oh, digoreng. Iya. Jadi dibikin sama mateng dulu, langsung digoreng lagi. Oh, telur. Gitu. Ya. Oh, gitu. Sempol namanya ya? Sempol ayam. Ini kamu bikin sendiri? Atau ini bos? Bikin berdua sama bos. Oh, sama bos bikin. Ya. Gitu. Saya doain kamu bisa maju nanti ya ke depannya, entah di Indonesia ataupun dimanapun di Malaysia. Yang penting kamu punya keinginan untuk maju, itu paling penting dulu. Kan ada istilah manjada wajada kalau dalam. Kamu kan tahu kan di Garut kan banyak pesantren ya. Siapa yang punya kesungguhan pasti akan maju gitu loh. Dan berusaha bersungguh-sungguh pasti nanti akan maju, meraih kemajuan. Ini bikin setengah matang atau garing? Garing aja deh. Tadi nggak pakai saus ya? Nggak usah pakai saus. Ini sisa-sisa gini lagi. Ini, oh alhamdulillah Aris ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur, banyak bersyukur lah hidup ini. Ya. Kalau kamu pastilah insya Allah Islam kan? Ya kan namanya juga Abdul. Pasti nama kamu Abdullah ya? Biasanya. Panjangnya Adul Soleh. Adul Soleh, jadi anak Soleh, insya Allah. Amin. Jadi kalau dalam Islam kan sabar dan syukur ya. Iya, sabar. Kalau misalnya lagi pas lancar, alhamdulillah bersyukur. Kalau lagi pas kurang lancar, bersabar. Dua-duanya tetap mendatangkan pahala. Gitu. Jadi Islam tuh semua serba nikmat. Ya kan? Ya. Kalau lagi pas susah ya bersabar, ya. Lancar bersyukur, keduanya jadi pahala gitu. Asal jangan ngeluh aja. Iya benar, jangan mengeluh. Kalau orang mengeluh tuh artinya apa? Enggak bersyukur kan? Iya kan? Ada aja kurangnya. Ya. Berapapun duit pasti kurang. Ya kan? Ya. Tapi kalau orang bersyukur pasti cukup. Iya kan? Ya. Dicukupkan Allah pasti. Ini sehari kilo berapa tusuk atau berapa kilo kalau bikin? Kalau bikin mah itu mah udah timbangan dari bos. Oh dari bos. Ya. Nah, kalau saya kalau ngambil ini habis 1.000 lebih. Oh 1.000? Iya. 1.000 tusuk? Ya.
Mampus, banyak ya? Apalagi kalau malam minggu lagi. Oh, alhamdulillah laris ya. Covid ini pengaruh nggak menurut kamu? Agak lumayan ngaruh. Agak ngaruh ya, ngaruh ya. Tapi lumayan bersabar ya, bersabar. Ya. Biar covidnya biar cepat pulih. Iyalah. Yang penting itu tetap berusaha, berikhtiar dan iya, terus berdoa. Oke ya, insya Allah nanti kalau misalnya ada orang Malaysia yang berminat ya misalnya ya, ngajak kamu ke Malaysia, kamu siap ya? Insya Allah. Nah, bagus deh, terus begitu ya. Iya. Makasih ya ini atas wawancaranya ini ya. Semoga saya doain kamu lancar, sukses, selamat dunia akhirat ya. Amin. Ya. Iya.